Ryan Giggs bakal diadili soal skandal kekerasan ke mantan pacar. Ryan Giggs memutuskan untuk meninggalkan kursi kepelatihan tim nasional Wales. Ia mau fokus ke masalah hukum yang tengah dihadapinya. Setelah banyak pertimbangan, saya mundur dari posisi saya sebagai manajer tim nasional Wales, kata Giggs dikutip dari BBC Sport. Sebenarnya, Giggs sudah membantah bersalah atas tuduhan tindak kekerasan terhadap Kate Greville. Sang mantan kekasih mengaku mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh mantan bintang Manchester United itu pada Agustus tahun 2017 dan November tahun 2020. Kate Greville mengaku mengalami beberapa luka fisik. Ia menyebut Giggs pernah memandang punggungnya dan mengusirnya dari kamar hotel tanpa busana. Ia juga menuding Ryan Giggs memberikan ancaman bakal membeberkan mengenai hubungan seksualnya melalui email ke para kerabat. Ternyata, luka itu bukan cuma dialami oleh Kate Greville saja. Adiknya, Emma Greville, juga mengaku mendapatkan kekerasan yang sama. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 November tahun 2020 di kediamannya di Worley, Greater Manchester. Kini, kasus tersebut sudah ditangani pengadilan setempat. Sidang seharusnya berjalan pada Januari tahun 2022, tapi akhirnya ditunda hingga tanggal 8 Agustus tahun 2022.